di daerah Panindo sini ya. Kita buka gas tipis-tipis ya, buka gas tipis-tipis waktu macet itu ya, di depan pasar Panindo ini. Dan titik-titik luar tanah pasar Panindo. Semoga video ini bisa menghibur kalian semua ya. Semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa sedikit memberikan informasi ya seputaran Kota Batam dan sekitarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur, jumpa lagi bersama Caikin MC. Oke, bagaimana kabarnya para dulur semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat semua ya. Amin ya rabbal alamin. Oke dulur, Caikin MC ini berada di depan Masjid Agung ya. Kita akan gas tipis-tipis mutar-mutar di sekitaran Panindo Kota Batam ya, seperti apa suasana di pagi hari, karena biasanya malam ya sangat ramai ya. Kita gas tipis-tipis pagi hari ya, pokoknya ikutin terus perjalanan Caikin MC di pagi hari ini. Dan bagi para dulur yang baru menemukan channel Caikin MC, jangan lupa dukungannya dengan tekan tombol subscribe dan tombol notifikasi ya, agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Caikin MC. Oke dulur, inilah suasana terbaru. Nah, di depan sana itu lampu merah ya, perempatan Panindo itu. Coba kita akan gas tipis-tipis ya masuk, seperti apa suasana ruko ya yang ada di Panindo ini kalau pagi. Tapi kalau malam tuh biasanya tuh rame sekali tuh. Oke. Jadi kita ambil pagi ya, coba ini kita lurus gas tipis-tipis, kita gas tipis-tipis, kita belok ke kiri ya, kita belok ke kiri, kita masuki gerbang Panindo. Inilah gerbang Panindo lur. Asia. Oke, kita gas tipis-tipis. Nah ini dia suasana pagi hari ya di Panindo, ada KFC ya di depan itu. Dan di sini tuh kalau malam tuh perlu rame, kuliner-kuliner tuh kuliner-kuliner sangat ramai kalau malam yang jualan di pinggir-pinggir jalan di daerah Panindo sini. Kita buka gas tipis-tipis ya. Oke. Buka gas tipis-tipis waktu macet itu ya di pasar Panindo ini. Ada tipis-tipis suasana pasar Panindo. Semoga video ini bisa menghibur kalian semua ya.
semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa sedikit memberikan informasi ya seputaran Kota Batam dan sekitarnya. Asia. Mobil ini mau kemana? Kita tuh harus berhati-hati sudah berkendara di Kota Batam ini, kadang orang sering lupa ya gitu. Nyalain senternya ke kanan, beloknya ke kiri ya, jadi harus tetap berhati-hati. Suasana masih sepi ya di penutupan Idul ini karena aktivitasnya ramai itu juga di malam hari, baik siang sampai malam. Tapi di pandemi ini bisa digunakan, nah ada ini ya, di mana hampir 24 jam tuh semua sini pedagang-pedagang pun dari pagi sudah mulai ini ya, mungkin jam-jam 10 itu udah mulai berjualan ya sampai malam ya. Nah ini ada hotel Family Inn ya, sebelah kiri yang mau nginap di hotel ya. Kita kelas tipis-tipis. Terima kasih buat para dulur yang selalu setia menonton video Davin MV, selalu setia mendukung channel Davin MV sampai saat ini ya. Semoga channel Davin MV bisa lebih berkembang untuk kedepannya dan tentunya lebih semangat lagi ya untuk memberikan informasi-informasi seputaran Kota Batam. Asia. Nah inilah suasana terbaru ya di kawasan pertokoan Panindo Satu Aji ya. Semoga video ini bisa menghibur dan bisa bermanfaat ya. Oke, videonya mungkin sampai di sini saja ya, kita muter balik lagi. Ada tadi ya. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Semoga terhibur dan semoga bermanfaat ya video motovlog Daging MV di pagi hari ini ya. Oke, tunggu video Daging MV selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seduluran.